Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak connect atau nak sambungkan laptop dengan TV Samsung Android TV 50 inci dengan menggunakan Wi-Fi tanpa menggunakan kabel. Okey, sama-sama kita saksikan. Last. Baiklah, langkah pertama pastikan komputer dan juga TV anda, laptop dan TV anda disambungkan kepada Wi-Fi yang sama. Jadi sebelum itu kita cek dulu Wi-Fi dekat TV ini dia menggunakan Wi-Fi yang mana. Baik, kita mula-mula kita cek dulu Wi-Fi TV ini dia menggunakan Wi-Fi mana. Kita tengok pergi pada setting. Okey, buka setting. Cari network. Nah, tu dia menggunakan LTE Wi-Fi 096E. Jadi pastikan nanti pada komputer kita juga disambungkan dengan Wi-Fi yang sama. Nampak tak Wi-Fi yang sama tak? Oh, tak nampak, kejap. Okey, pastikan Wi-Fi-nya sama. Okey, bila kita dah pastikan Wi-Fi yang sama, kita pergi pada ni Windows 11 eh. Yang mudah Windows 11, kalau Windows 10 dia ada secara lagi mudah, dia ada gambar macam gambar display kat sini, icon. So Windows 11 ataupun Windows 10 pun samalah, pergi pada search, type connect, connect, C-O-N-N-E-C-T, connect to a wireless display. Okay, kita tunggu. Baik, kita pergi kat sini, zoom kat sini sikit. Kita tekan connect, nanti dia akan keluar list dekat sini apa TV yang ada. Okay, dia dah detect dah Samsung AU702 55. Oh, 55 inci eh, bukan 50 inci. 50 lah, 55 TV ni dia kena 50 inci. Okay, so kita klik kat sini kan, dan nanti di dekat sana dia akan tunjuk dekat TV. Dia angkat tunjuk TV dia sedang baca. Kalau dia keluar mesej, dia suruh allow. Sekarang ni saya dah pernah guna sekali, jadi kita dia terus masuk. Sekarang tunjuk TV, tunjuk komputer sama. Okey, kita dah berjaya dah sambungkan komputer ni dengan TV angkat sama. So kita boleh tayang. Kita juga boleh pilih display, tekan gambar window, tekan huruf P serentak. Kalau kita juga boleh ambil extend. So kalau kita ambil extend, maknanya sini kita boleh buat kerja. Dekat TV sana kita boleh pasang movie ke, pasang apa ke, cikgu boleh bernaik kerja kat sini. Ha, kalau kita ambil extend lah, kita ambil extend. Okay, sekarang kita ambil duplicate. Ha, duplicate apa yang keluar dekat komputer ni, dia keluar dekat TV sana sama lah. Okay, sama. Okay. Okay, baiklah, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Bagaimana kita nak sambungkan TV Samsung, dia nama Samsung, dengan laptop sama ada Windows 10 ataupun Windows 11. Bawah tu lagi saya dah pasti boleh cuba. Okey, so jangan lupa seperti biasa like, share dan subscribe channel Pak Malam. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat datang.